dan klorin dengan air. Kita gunakan klorin sebab klorin fungsinya memenangkan cair dan mematikan cair. Kita buat banyak pekerjaan. Okey, saya ni cuma semalam kan. Kan ni ni ini boleh saya makan boleh tak? Kalau saya makan tak kurang. So makin kurang selama hari tu boleh mencapai 90 dia kuat. Kalau makan tak kurang. Untuk set electricity. Okey, kalau tu kita masih menggunakan lagi
pada waktu itu kita masih menunggu lagi di kandas, cabin, di store. Okay, kita buat prototip contohnya di store kandas. Kita buktikan di store kandas kalau di rumah-rumah atau di ruang tamu kita tak sesuai. So, boleh nombor sini? Tak boleh, dia tak boleh. Okay, Farhad akan lalu sini. So, dia pergi bawah tu, aku cari. Okay, sekejap. Saya boleh mencapai 55 bulan ketika saya lebih betul teri. Okey, betul teri memang cahaya ni akan okey, dunia cahaya ni berkawan orang sebab salat dia tak berkawan orang. So, tak dapatlah nak berkawan cahaya yang boleh. So, kita masih ni memang berkawan orang lah. Ini pun okay, sebab tu okey, dia punya apa ni? Cahaya ni dia boleh bertahan sampai ini adalah campuran kalau ni dan air. Campuran dan air dah. Cikgu. Tahniah dan syabas kepada semua pelajar-pelajar yang telah menyertai pertandingan Hari Pencipta, Penyelidikan dan Inovasi di UPMB, dan saya berharap atas kejayaan-kejayaan mereka ini akan memberikan impak yang baik kepada sekolah utama sekali dan juga kepada pelajar-pelajar utama sekali pada junior-junior mereka. Dan saya berharap kepada pelajar-pelajar yang akan datang yang akan menyertai pertandingan-pertandingan inovasi dapat menyertai dan juga menyertai dengan sepenuh hati dan berikan kejayaan kepada sekolah. Sekian. Penghargaan saya ucapkan kepada Tuan Puan Pengetua, Guru Penasihat, Pendapah, Rakan-rakan Seperjuangan, BPG, sekolah, keluarga saya, ayah saya, ibu saya, kerana saya sampai ke tahap kebangsaan. Walaupun saya tak pernah sampai ke tahap kebangsaan, tapi inilah cabang baru saya untuk ke arah memotivasikan diri saya sendiri dan rakan-rakan. InsyaAllah kalau ada kelapangan masa, insyaAllah saya akan cuba lagi memperbaiki projek saya iaitu Director Nuclear Cell from Oil Farm Fund Practical Purification. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah ya, terutama Tuan Pengetua pihak BG dan Encik Mustafa Syah bin Ghazali telah menyokong kami untuk mengembangkan projek ini sehingga ke tahap kebangsaan ini. Okay, tidak lupa juga kepada keluarga saya, rakan-rakan saya dan kepada komuniti lah yang menyokong kami melakukan projek ini. Saya berharap dapat membaiki lagi projek kami dan meningkatkan lagi apa yang telah kami dapat dan mungkin akan ke peringkat antarabangsa pada akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya, rakan-rakan saya, guru penasihat, pengetua sekolah Alif IBG dan belia pedang mahasiswa kerana memberi sokongan kepada kami untuk menjayakan inovasi ini. So saya berharap pada masa akan datang projek ini iaitu Director of Fusel Discovery of Electricity Producing from Oil Farm Fund Purification boleh ditingkatkan lagi. So itu saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Salam satu belia, salam satu Malaysia. First at all, I want to give a lot of thanks kepada ibu bapa saya, abang-abang saya, serta bapa yang terlibat.
Tidak lupa juga kepada guru penasihat kami Tuan Najib Mustafa Syah bin Al-Ghazali, serta wakil pada belia mana ada abang-abang yang telah membantu, terutamanya Cik Amizah bin Abdul Rahim yang telah banyak menyokong serta memberi pendapat hingga kami berjaya pergi ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan inovasi reka cipta dan penyelidikan Suruh Sekolah Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2012. Diharapkan projek ini akan mampu berterusan hingga mampu untuk membantu kerajaan dalam mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik pada waktu siang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang telah banyak menyokong saya sampai ke hari ini. Dan saya harap pelajar-pelajar lain di Kereta Empat akan meneruskan kajian dan menghasilkan inovasi yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, first of all, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, pengetua, guru penasihat saya, guru-guru yang banyak menyokong saya, pihak belia pemanas tua, terutamanya Abang Zam yang banyak banyak membantu untuk menyiapkan kerja-kerja. Okay, selain itu, saya berharap sekolah SMK Elektrik Pemanas dapat menaikkan nama sekolah dalam inovasi yang akan datang. Okay, saya juga berharap agar inovasi ini dapat ditingkatkan lagi dan pergi peringkat yang lebih tinggi. Saya sangat bersyukur kerana dapat pergi ke peringkat sebegini, peringkat kebangsaan, dan mendapat bronze medal. Dan akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.